Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, yuk. Dan jalan ya. Iya. Peternak Phoenix. Mau kemana yuk? Mau ke beli es jeruk. Iya, sekarang gua udah di luar nih sama si Goblin. Kita menuju tempat yang menjual es jeruk. Panas-panas begini enaknya minum es ya enggak? Nah, ini kita lagi di taman nih. Beuh, lu lihat tuh, alun-alun Pinang nih, daerah Pinang nih. Indah banget ya kan? Di bawah pohon yang rindang tuh. Banyak anak kecil berlarian, ada ibu-ibu dan bocil. Nah, ini ada dua bocah nih, bukannya sekolah di malam sini siang-siang. Apa udah balik ya? Ah, udah. Tuh, beuh, cakep kan? Tadi ada bocil tuh, berlarian tuh, lucu. Iya, ayolah. Oke, lanjut. Nah, ini gua udah nyampe nih di tempat beli es jeruk di pinggir jalan tuh, harganya goceng. Nah, gua pesen yang gak pakai gula, sementara si Goblin pesen yang biasa pakai gula. Iri, gimana ya? Enak ya? Enak dong, segar. Coba. Lu udah minum aja lu kunyuk. Udah duluan gua, Ces. Haus banget. Enak, kan? Enak. Panas-panas. Rasanya lu pakai gula tadi ya? Pakai gua. Gua enggak pakai. Es jeruk. Ya. Informasi yang sangat bermanfaat, guys. ini gambar apa namanya? Boboiboy. Bimex dulu. Oh iya, Bimex. Guys, komat guys, yang belum sholat, sholat dulu ya. Yoi. Apa asem-asem manis apa asin tuh? Gue kan gak pake gula ya? Iya. Buset, asem banget yo. Asem banget, jeruk kah berasa. Bah, asli. Tolol, kebiasaan. Coba lu dong yang minum, coba sini gue rekam. Tesnya nih guys, tesnya si Andit Good. Goblok, bobol, gue pengen ngecengin. Kenapanya? Lu kenapaan? So keren nanyi. Lu kenapa? Goblok. Kena gak? Kena, kena. Lu ngapa lu yo? Gelibet mukanya. Najis. Aduh. Perut gua rada-rada gimana ya minum asam-asam gini? Lu curang lu, manis lu ya? Iya enggak? Gua asam banget ini. Kesegaran alami bersama By Mac dan Goblin yang tak segar. Iya. Yeah. Apalagi ini asem, rasanya asem seperti di muka dia, asem tuh kan, set, ya ampun. Oke, guys, welcome.